Tampil kostum watak Maleficent, Fasha Sanda kena kecam didakwa sambut Halloween. Pelakon Fasha Sanda menerusi perkongsian di laman Instagram miliknya telah memuat naik fotonya berbusana ala watak Maleficent lakonan Angelina Jolie dalam satu majlis. Dalam keterangan sama, Fasha juga menulis mengenai tema majlis itu. Tidak hanya Fasha, tiga anaknya iaitu Putra Raifal, Putri Raisi Jemima dan Aisyah Amaira turut mengenakan kostum dipercayai ketika menghadiri parti di kawasan kejiranan mereka. My Family. Costume and Character D.Ed, kejirananku bukan kejirananmu. Bak kata Kak Farah jiran kita just for fun, tulis ibu kepada tiga cahaya itu. Hantaran itu menyaksikan kompilasi 10 foto memaparkan pelbagai watak dan busana dipakai oleh keluarga Fasha serta keluarga jiran tetangganya. Bagaimanapun, hantaran itu telah mendapat kecaman daripada pengguna laman sosial yang rata-rata berpendapat Fasha menghadiri parti Halloween berdasarkan kostum dikenakan. Halal haram semua dah tak ada beza dah. Niat tak menghalalkan cara. Allah sayang kita, antara komen-komen pengguna laman sosial. Ada juga dalam kalangan pengguna laman sosial yang memberi sindiran dan pada masa sama, menggunakan komen berbau keagamaan untuk menyentuh jiwa isteri kepada pelakon Aidil Aziz itu. Nanti, kalau ada maulud Nabi di kawasan taman, ajak sekali jiran-jiran yang suruh sertai parti ini. Insya Allah, berkat, tulis seorang pengguna laman sosial. Dah tonton sampai habiskan? Apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.